Surul Arabi, dikatakan dia itu adalah Surul Al-Aqraf, tembok Al-Aqraf, nama jadi nama temboknya Al-Aqraf. Wa Al-Aqrafi, dan atas Al-Aqraf, wa huwa Surul Jannati, dan dia itu adalah tembok surga. Jadi nama tembok Al-A'raf. Jadi ada pemisah antara surga dan neraka. Ada tembok. Nama temboknya namanya Al-A'raf. Rijalun, di atas A'raf itu ada rijalun, orang-orang. Istawat, di atas tembok A'raf itu, di atas tembok itu ada orang-orang. Istawat hasanatu wa sayyiatu, hasanatuhum wa sayyiatuhum, yang sama oleh segala kebaikan mereka dan segala keburukan mereka. Sama fil hadisi, sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Allah akan menghisab orang-orang nanti pada hari kiamat. Maka siapa saja yang segala kebaikannya lebih banyak satu, dia masuk surga. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya satu aja, masuk surga. Dan siapa yang keburukannya lebih banyak satu aja, lebih banyak dari kebaikannya, kebanyakan keburukannya, masuk neraka. Dan siapa yang sama istawat hasanatuhu wa sayyiatu, sama kebaikan dan keburukannya, adalah dia itu namanya min ashabil a'raf. Min ashabil a'raf. Ini namanya surah Al-A'raf. Orang yang sama kebaikan dan keburukan.
Maka ketika itu mereka berdiri di atas Al-A'raf, di atas ya, dinding tembok surga. Apabila mereka melihat kepada penghuni surga, maka mereka menyeru kepada penghuni surga, "Salamun alaikum." Apabila mereka melihat kepada penghuni neraka, mereka mengatakan, "Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin." Wahai Tuhan kami, jangan Kau jadikan kami bersama kaum yang zalim. Maka ketika itu Allah berfirman, "Lan yadkhuluha wa hum yatma'un." Mereka tidak bisa masuk ke dalam surga padahal mereka sangat ingin. Padahal mereka kepengen, enggak bisa. Tapi nanti dengan rahmatnya Allah, nanti Allah bisa masukin tuh orang ke dalam surganya. Dan satu riwayat juga menceritakan nanti Nabi akan memberikan syafaatnya tuh buat orang yang seperti itu, kebaikan keburukannya sama. Ya, jadi surah Al-A'raf itulah dinding surga. Ya arifuna kullan, mereka mengetahui akan tiap-tiap min ahlil jannati wan nari, daripada penduduk surga dan penduduk neraka. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Jadi mereka kenalin, ini penduduk surga, ini penduduk neraka, dikenalin. Bi'alamatihim, dengan tanda mereka. Wa iya bayadul ujuhi lil mu'minina, yaitulah putih wajah-wajah bagi orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin mukanya putih. Terang. Sebenarnya di dunia juga tampak. Walaupun kulitnya hitam, tapi kelihatan cemerlang. Orang ahli surga kelihatan. Nur min asaril udu itu di dunia udah tampak. Entar di akhirat lebih tampak jelas. Kan kita nggak bisa dibohongin ketika ngelihat orang itu wajahnya enak dilihat, masya Allah, adem terang, min asarit taqwa. Ada orang sebaliknya dilihatnya mukanya jelek padahal tampan, padahal putih, tapi jelek dilihat mukanya. Min asaril asam, daripada bekasan-bekasan dosa. Jadi nggak bisa dibohongi. Makanya kita kalau sama kiai itu, apalagi kiai khas akhirat, jangan sembarangan berwudu, benerin hati kita. Kenapa? Takut dibaca, kebaca kita, terdeteksi. Kok bisa begitu? Iya, ada sabda Nabi mengatakan, ittaqu firasatal mu'min, takut olehmu akan firasat seorang mukmin. Mukmin yang mana nih yang kayak begini? Mukmin yang khas.
Ada orang sowan ke rumah kiai khos berdua. Dia datang, ketika datang di ludain. Itu yang diludain nangis sesungguhnya. Yang satu enggak diludain. Itu oleh kiai itu kelihatan jeleknya orang itu, buruknya. Dan boleh jadi ketika itu kiai ini lagi ngobatin juga, lagi memberikan nasihat. Kalau dia terima itu mudahannya, insya Allah jadi baik tuh orang. Ya. Jadi oleh karenanya kita, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, bersihkan hati kita, zahir kita dengan senantiasa berwudu. Jangan sampai enggak berwudu. Dan sholat sunat jangan sampai malas. Qobliyah ba'diyah, cintai sholat sunat, senangi sholat sunat, senangi segala macam yang sunat-sunat, khususnya di bulan Ramadan, cintai, senangi. Mudah-mudahan cinta kita kepada yang sunnah-sunnah karena Allah akan mewarnai di kehidupan kita selanjutnya. Buru-buru bergegas. Coba kalian kira-kira, jangan menilai orang, menilai diri kita sendiri. Udah rasa sayang nggak kalau ninggalin sholat sunnah? Qobliyah dah, ba'diyah itu aja dulu dah. Merasa rugi nggak kalau kita nggak sholat sunnah? Atau masih cuek aja? Nggak sholat sunnah cuek aja? Kalau kita masih cuek aja berarti kita belum dapat cinta. Cuek aja, nggak sembahyang sunat. Berarti kita belum dapat cinta. Nah, yang belum dapat cinta berusaha untuk mencintai sholat sunat. Buru-buru sembahyang, buru-buru sembahyang. Jangan sampai enggak. Lagi sembahyang terawih di tengah sholat terawih, kentut, kan kita wudhu berarti. Buru-buru wudhunya, biar jangan ketinggalan banyak. Ketinggalan satu, nah itu ntar habis selesai terawih, ya, orang-orang selesai lagi baca doa, kita tambahin dua rakaat. Rugi kalau enggak. Nah, itu upaya-upaya supaya kita mencintai. Insya Allah, kalau kita sudah mencintai sholat sunat dan berbagai macam ibadah sunat, insya Allah kita akan dicintai oleh yang sunat-sunat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari kita dulu, ntar baru Allah. Benar itu. Kita kira-kira kita udah mencintai belum sholat sunnah. Ntar insya Allah kalau udah senang itu mukanya bagus ntar. Mukanya cakep, bersih, putih.
bening apanya, nurnya. Wahya barayadul mujuhilil mu'minina, itulah putih muka-muka bagi orang mukmin. Wasawaduha lil kafirina, dan hitam muka-muka bagi orang kafir. Liru'yatihim lahum iz maudi'uhum alim, karena melihatnya mereka ahli a'raf, bagi mereka ahli, ya, ya, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, iz maudi'uhum, karena tempat mereka orang a'raf alin, itu tinggi. Tempatnya tinggi kelihatan. Cuma belum masuk ke surga, belum masuk ke neraka. Karena hasanatuhum wa sayyi'atuhum istawa. Sama. Wanadau ashabal jannati, dan mereka ahli a'raf menyeru akan penduduk surga, an salamun alaikum, salam sejahtera atas kamu wahai penduduk surga. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman menjawab, lam yadkhuluha, mereka tidak dapat masuk ke surga. Ay ashabul a'rafil jannata, ashabul a'raf ini orang yang sama kebaikan dan keburukannya, belum dapat masuk ke al-jannata, surga. Wahum yatma'un, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Fi dukhuliha, pada masuknya ke dalam surga, sangat ingin. Qala al-hasanu, yut'imu yut'mi'uhum illa likarahatin yuriduha bihim, tidaklah Allah memberi senang mereka melainkan karena kemuliaan yang Allah ingini, yang Allah kehendaki akan dia, akan surga itu bersama kepada mereka. Rawal hakimu, jadi yang membuat ingin ya Allah juga, yang kepengen itu Allah juga. Rawal hakimu an Huzaifata, telah meriwayatkan oleh Imam Hakim dari Huzaifah. Huzaifah laki-laki. Qala bainama hum kazalika iz ta'a alaihim rabbuka faqala kumu dukhulul jannata faqad ghafartu lakum, telah meriwayatkan Imam Hakim dari Huzaifah, beliau berkata di waktu mereka bainama hum kadzalika, seperti demikian, ya, di waktu ka bainama hum, di waktu mereka seperti demikian, orang ahli ashabul a'raf, ya, sedang melihat ahli surga dan mereka pengen masuk surga, namun mereka enggak bisa masuk ke surga. Itola'a alaihim rabbuka, tiba-tiba Tuhan engkau tampak, timbul, tampak, ya. Tola'an timbul, muncul, ya. Maksudnya tampak kepada mereka. Faqala, lalu Allah berfirman, kumu dukhulul jannata, kata Allah kepada ashabul a'raf, berdirilah kamu, masuklah kamu ke surga. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni dosamu. Sifat rahmatnya Allah, tuh orang yang kebaikannya dan keburukannya sama dengan rahmat Allah, Allah masukin ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum,
tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin wa idza suripat, dan apabila dipalingkan absaruhum akan pandangan mata mereka, ai ashabil a'rab, penghuni ashabil a'rab, orang-orang ashabil a'rab, orang-orang yang sama kebaikan dan keburukannya, yang belum masuk surga, belum nanti yang akhirnya dimasukin ke surga oleh Allah, tilka ji'ata, ke arah ashabin nari, ke arah penduduk neraka, dipalingkan tuh mata pandangan mereka oleh Allah tentunya ke arah penghuni neraka. Kalau mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna finnari, janganlah engkau jadikan kami di neraka, ma'al qawmi zalimin, bersama kaum yang zalim. Berarti apa? Keadaan neraka sangat menyedihkan, dalam siksaan, takut. Wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifuna ummisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wanada, dan menyeru ashabul a'rafi oleh ashabul a'raf, orang-orang yang di atas A'raf. Jadi di atas tembok, temboknya namanya Al-A'raf. Dia berada di atasnya. Berarti temboknya lebar. Rijalan, kepada orang-orang, min ashabin nari, daripada penduduk neraka. Jadi rijal bisa digunakan orang hebat, bisa juga digunakan ahli neraka. Ya arifunahum bisimahum, mereka ashabul a'raf mengenali mereka, mengenali penduduk neraka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Qalu ma aghna ankum minan nari, ma aghna, nimanya bisa juga kita artikan, kita jadikan makna istifham. Jadi terjemahnya sesuatu apa yang mengkayakan, yang mencukupkan daripada kamu. Bisa juga makna kita artikan nape, tidak mencukupkan daripada kamu. Kita artikan yang pertama. Qalu, mereka berkata, ma aghna ankum, sesuatu apa yang mencukupkan daripada kamu, minan nari, daripada neraka, jam hukum, oleh mengumpulkan kamu, an almala, harta, akan harta, au kasratukum, atau banyaknya kamu, apa yang mencukupkan kamu? Enggak bakal cukup. Ini berarti nanyanya apa istifhamnya, ya, istifham inkari nantinya. Enggak bakal cukup, harta kamu yang banyak itu enggak bakal mencukupi kamu. Banyaknya kamu enggak bakal mencukupi kamu kalau udah masuk ke neraka kayak begini. Wa ma kuntum tastakbiruna, dan apa yang kamu sombongi? Ay wastikbarukum anil imani, sombongnya kamu
jauh daripada iman. Wa yaquluna, mereka berkata, la'um, kepada mereka, musyirina ila du'afa'il muslimin, hal keadaannya mengisyaratkan kepada orang-orang muslim yang lemah. Aha'ula'il ladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhul jannata la khawfun 'alaikum wala hum wala antum tahzanun. Jadi kalau udah masuk ke neraka enggak ada manfaatnya. Harta kita yang banyak enggak manfaat. Kelompok kita yang banyak enggak bisa menolong. Apaan yang kita banggain? Nasihat buat kita selagi masih di dunia, jangan jadi orang yang kagak ngerti dibilangin. Jangan kalau dibilangin ngeyel, jangan. Kalau kita lagi ngaji, dengerin. Kalau kita ngaji, dengerin, insya Allah kita paham ilmu dan bisa ngamalin. Saya yakin itu, insya Allah. Saya yakin banget. Tapi kalau enggak didengerin, enggak dipahamin, enggak diliatin, enggak diperhatiin, jangankan mau ngamalin, paham aja kagak. Kenapa? Karena sudah tidak ada sama ilmu. Ilmu marah. Jangankan ngamalin, paham aja enggak. Kenapa? Ilmu enggak mau. Jangan sampai tuh, kalau kita ngelihat ada orang lagi menjelaskan ilmu, kita enggak perhatiin, jangan sampai. Nanti kita akan dikasih tuh bala. Bala apa? Tidak bisa paham ilmu, apalagi mengamalkan ilmu. Ilmu marah kita. Karena ilmu juga makhluk. Ilmu enggak mau bertempat di kita. Jadi konsentrasi, perhatiin. Pegang pena, perhatiin. Jangan enggak perhatiin. Sekalipun kita udah hatam bulak-balik kitabnya, kita ngaji sama guru, sekalipun udah hatam, bahkan kita udah ngajar, apalagi belum ngaji sama sekali, masih bodoh banget, kita enggak perhatiin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ilmu marah sama kita itu. Jangan sampai begitu. Latihin. Aha ula'il ladhina aqsamtum. Apakah mereka orang-orang yang kamu bersumpah? La yanaluhumullahu birahmatin. Allah tidak berikan kepada mereka rahmatnya. Qad qila lahum, sungguh telah dikatakan kepada mereka. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga. La khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Tidak ada rasa takut atas kamu dan tidak kamu berduka cita. Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat Allah. Tadi dawi dengan ahu aha ulai aksamtum. Apakah mereka
yang kamu bersumpah? Apakah mereka yang kamu bersumpah? Allah tidak berikan kepada mereka rahmat-Nya. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Nanti kita terusin lagi. Ahaula illadzina aqsamtum.